Hi guys, welcome back to my channel. Buat video kali ini, aku mau bikin video size squishy tag credit to iColor 500. Di sini aku ada buku yang aku udah isi pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya juga. So, ayo kita mulai aja. Dan aku gak pernah bikin video squishy tag, jadi ini squishy tag video pertamaku. So, ya gak usah lama-lama lagi, ayo kita mulai ke videonya. Pertanyaan pertama itu tall or long squishy, yaitu squishy yang panjang atau tinggi. Punimaru Super Jumbo King Banana. Ini tuh lebih panjang dari kepala aku, jadi ini aku ada tag-nya juga. Pertanyaan yang kedua yaitu short squishy you have atau squishy yang pendek. Untuk squishy yang pendek, aku punya iBlue Mini Tanker yang mosquito. Squishy ini tuh kecil banget. Thin squishy atau squishy yang tipis. Untuk squishy yang tipis, aku ada squishy fun chocolate bar. Aku juga tadinya punya yang warna pink, tapi aku kasih ke temenku karena temen aku mau, jadi aku cuman punya yang coklat. Dan yang pink itu lebih soft dan lebih slow dari yang coklat, jadi ya. Next, pertanyaan selanjutnya adalah biggest squishy atau squishy terbesar. Eric Muscle Bread atau Eric Six Pack. Ini original packagingnya. Pertanyaan selanjutnya itu thickest squishy atau squishy yang paling tebal. Dan untuk itu aku punya Patpatzu Pop-Pop Sheet by Patpatzu. Ini itu aku dikasih sebagai hadiah ulang tahun dari salah satu temenku. Dan aku bakal bikin what I got for my birthday, tapi masih ada temenku yang mau kasih aku hadiah tapi masih belum kasih. Jadi aku tunggu dia kasih aku hadiah dulu, baru aku bakal bikin videonya. Original packagingnya juga lucu banget. Next, yaitu deformed squishy atau squishy yang kayak udah cacat gitu. Untuk itu aku punya iBloom Snowy yang non-repro, tapi ini headband gitu. Udah jadi headband karena badannya sama kupingnya udah copot. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu most colorful squishy. Untuk itu aku punya Chawa Rainbow Cake. Jadi, wangi ini tuh bener-bener enak banget, kayak wangi permen. Tapi dia wanginya kayak soft gitu, jadi pas kita cium hidungnya gak sakit gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu plain squishy. Aku sebenarnya nggak punya plain squishy, tapi yang paling deket ke plain squishy itu dim sum squishy ini. Untuk hardest squishy, aku punya burger squishy ini. Ini itu aku juga dikasih. Pertanyaan terakhir yaitu softest squishy. Untuk itu aku punya Kibru Mangosteen. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestion yang kalian mau aku bikin, dan juga subscribe. So, thank you guys for watching this video, and I'll see you guys in my next video. Bye!